Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, hari ini saya mau memasak kangkung cah terasi. Yuk kita lihat apa saja bumbu-bumbu yang diperlukan. Berikut adalah bahan-bahan untuk menumis kangkung. Ini kangkung sudah saya cuci bersih. Ada 1 sendok makan terasi, 1 buah tomat, 7 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 cabai rawit, 5 cabai keriting, sedikit lengkuas, sedikit masako, dan gula pasir. Sangat sederhana. Mari kita mulai memasaknya. Kita mempersiapkan bumbu-bumbunya. Jadi kalau cah kangkung itu gampang, sahabatku ya. Tapi mungkin masih ada yang belum tahu cara cah kangkung gitu. Sekarang kita mau menumis kangkung. Kita tumis bawang merah sampai dia harum. Jadi kalau tumis kangkung mah simpel ya. Semua orang juga jago nulis kangkung. Masukkan bawang putih. Masukkan cabai dan lengkuas. Masukkan terasinya. Masukkan tomat. Masukkan masako.
masukkan gula pasir, masukkan kangkung. Sudah matang. Cakep sekali. Sahabatku, ini cah kangkungnya sudah mateng. Lihat, cakepnya sahabatku. Mau coba makan dulu ya. Jadi cah kangkung tuh nggak boleh lama-lama sahabatku. Kalau kelamaan dia hitam dan nggak enak, mesti buru-buru. Oh ya, tips juga ya, kalau kita bersihin kangkung, batangnya dibelah ya sahabatku. Konon katanya suka ngumpet ada makhluk-makhluk yang tak diundang gitu ya. Jadi ini batang-batangnya saya belah semuanya sahabatku. Ya maaf ya, tadi saya lupa memperlihatkan cara membersihkan kangkungnya ya. Jadi amannya kita belah batangnya. Oke, kita makan dulu. Enak banget sahabatku. Jadi, saya kalau makan di restoran seafood itu paling sering pesen cah kangkung. Tapi seringkali dapet cah kangkungnya tuh aneh rasanya ya, nggak enak dimakan. Jadi kalau masak sendiri tuh kayaknya lebih pol gitu ya. Nah, cah kangkung itu sebetulnya jangan dikasih air sahabatku. Cukup, kalaupun mau dikasih air tuh cukup dikepret aja gitu ya. Dia nggak perlu banyak-banyak kuah gitu ya sahabatku. Kangkung itu nggak harus banyak-banyak kuah ya. Ini kering-kering gini itu lebih enak ya. Makan lagi. Jadi kalau makan pakai kangkung, pakai ikan asin tuh enak sahabatku. Jadi ini ceritanya chef abal-abal lagi kehabisan modal sahabatku. Jadi kemarin numisnya daun pace. Habis numis daun pace, numis kangkung sahabatku. Jadi pengiritan, lagi kehabisan modal sahabatku, bingung mau masak apa. Cangkirnya pun, tapi cangkirnya menyemangati saya sih. Lihat tuh, dream are forever katanya sahabatku. Semoga Anda suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join jangan lupa subscribe, nyalakan belnya, komen dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.